apa sih yang dinilai dari vokal grup terus? Kalau dari vokal grup sendiri sih, mungkin kebanyakan orang di luar kayak lihat, denger, oh kamu nyanyi, kamu suaramu enak dan oke okay, bagus gitu. Ha-ha. Sebenarnya enggak sih kalau kita. Oh beda ya? Beda, kita di Pornikes itu penilaiannya itu kriterianya banyak banget sih. Mulai jadi dari, cuman suaranya bagus aja gitu ya? Enggak, jadi mulai dari kayak artikulasi, intonasi, terus ekspresi wajah juga dinilai, terus kayak blocking tempat, itu pun dinilai juga, jadi ya banyak ada gerakannya banget. Berarti ya, jadi kayak paduan suara gitu bukan sih yang ada iya. Tempatnya berganti-ganti gitu-gitu ada apa gitu ya. Tapi ini lebih ke vokal grup sih, lebih ke modernnya dari paduan suara sih. Oh jadi ada suara satu, lebih suara dua nah, gitu-gitu. Itu tiap suara juga harus balance gitu. Dari dua lagu yang dibawain, yang paling sulit nih mix and match lagunya itu yang mana? Yang lagu daerah sih pastinya. Aku pengen dong kalian nyanyi sedikit aja partnya. Kayak satu bait aja gitu loh, lihat ke kamera gitu, kayak satu bait gitu. Wah, ini benar-benar juara nasional nih gitu. Dikit apa aja, dikit enggak apa-apa, kita enggak serius. Aku bukan juri nasional. Gimana kemarin? Jeplas suang sungai kelender membuka tudung gudang. Saya apa ya saya? Bagian saya. Orang Eca seru, kamu pemalu. Keren banget Eca. Keren. Soalnya Sandi. Bagiannya kan kalau waktu vokal grup itu beda-beda iya. Kan. Ada beberapa bagian. Nah bagian punya saya, saya lupa itu anunya. Tapi kata Bu Prima kalian emang luar biasa. Wow. Luar biasa kata Bu Prima. Saya Bu Prima terima kasih ya informasinya.